toy. Tuan Tuan Mali Tuan is number one. The Doctor takes your bajingan. Ngapain lu liat-liat gua? Subscribe lah anjing. Like juga jangan lupa. Combo malas mikir alias Eva 3 ya. Karena Eva 3 sekarang guys ya, ini nggak ada perubahan sebenarnya ya. Tetap 35% attack speed ya untuk semua hero. Tapi di sini menurut gua Eva 3 ini bisa balik kayak dulu lagi guys ya. Kita bisa dapetin attack speed sebesar 70% ya dengan satu kondisi ya. Nah, kita harus dapetin magic crystal. Kita harus dapetin rune yang elite team mana nih? Nah, elite team ya guys ya. Kalau kita pakai yang elite team ini kita dapat tambahan lagi 30% attack speed semua hero ya, yang harganya maksimal tuh 3 gold, jadi 4 gold sama 5 gold nggak dapet ya. Nah, kalau kita main combo wrestler ya, wrestler itu hero-nya ada cuma 2 hero yang 4 gold sama 5 gold ya guys ya, Masya dan Gatot ya. Berarti dia 2 hero ini doang yang nggak dapet nanti buff dari elite team ya, nggak dapet 30%-nya itu ya. Nah, hero lainnya macam kayak Dirot, terus Yuzong, terus Chou, Jauhead sama Mia ya, itu semua dapat tambahan 30%. Jadi kalau kita pakai Eva 3 sama elite team tadi guys ya, total kita dapat 65%. Ini kayak Eva 3 zaman dulu guys ya, sebelum di nerf ya. Sama ya, kalau kita main MM juga kurang lebih kayak gitu guys ya. Mia 1 gold, Iritel 2 gold, ini Moskov nggak dapet ya, Brody nggak dapet, Wanwan sama Layla. Jadi 1, 2, 3, 4 hero yang dapat buff 30% dari elite team ya. Total 65% attack speed. Ini bakal ngebut banget ya. Ya tapi kalau gue sendiri lebih prefer wrestler, karena wrestler ini cukup menyebalkan ya. Apalagi kalau musuh-musuhnya nggak punya purify atau nggak ada warrior blessing rune-nya guys. Ini auto pusing banget guys ya. Nah, sebelum kita mulai seperti biasa, kita semprot dulu ya parfum honey side effect, karena Morrisnya belum ada guys ya. Nah, ini kita semprot aja. Biasa gue semprot 2 kali guys ya, taruh di leher. Ini udah wangi banget ya, tahan lama, enak banget wanginya. Ini harga 97.000, walaupun cuma 30 mili guys ya. Ini kecil tapi ini awet, karena makanya nggak perlu banyak-banyak ya. Nah, kalau kalian mau daily sebenarnya kalian bisa pakai parfum Morris ya, parfum Morrisnya cuma belum ada ya, tapi linknya gue taruh di deskripsi. Itu sangat amat worth it guys ya, 35.000 bisa sampai setengah tahun coy, bayangin ya. Dan buat kalian yang mau top up langsung ke mbstore.id, langsung saja lah kita gaskan ke gamenya, let's go. Oke, ini kita ban dulu ya, ban ini aja ya, menyebalkan soalnya dia guys. Pale dan Yuki ya, berarti one-one nya lepas, kita nggak takut guys ya. Pokoknya intinya kalau kita main Eva 3 wrestler guys ya, intinya kita fokus bintang 3-in ya, hero yang 1 gold, 2 gold ya, kalau bisa 3 gold juga guys ya. Jadi hero-hero awal yang murah tuh kalian roll dulu aja di level bawah, level 5 ya. Soalnya yang nanti yang bakal nge-carry kalian adalah hero-hero yang 1-3 gold itu guys ya, karena itu yang bakal dapat attack speednya gacor gitu. Justru malah yang hero 4 gold, 5 gold itu nanti nggak dapat attack speed tambahan dari elite team ya. Nah, tapi kita wajib dapat elite team ya guys. Wah, gila, 4 orang main link 1 guys ya. Link 2. 4 orang main link 2 guys, mau bikin titan nih. Oke, ini kita ambil Dirot ya guys ya, semoga aja keluar sepaket sama wrestler ya, atau nggak mia yang banyak gitu. Buset, dikasihnya malah immortal ya guys ya. Ini Amon jual dulu deh, boleh deh kita ambil immortalnya dulu guys ya. Wrestlernya belum ada, kita pasang yang ada dulu aja. Pokoknya kita fokus di level 5 itu bintang 3-in si Mia Chou ya. Mia Chou hero harga 1 gold 1 gold. Kalau 2 itu udah bintang 3 guys ya, kita level 6 ya. Hero 2 goldnya kita bintang 3-in gitu. Ini nice sekali guys ya. Attack speed kita makin gacor nih, dapat inspire. Karina bintang 2, ada Mia sebiji guys. Ini pasang dulu ya. Kasih Karina dulu hypernya. Sementara Mianya kita ambil. Wrestlernya belum dapat guys ya. Aduh, aku takut nggak ini aja nih, nggak keluar Magic Crystal Wrestler ya nih. Let's go. Oh, ini yang baru di buff ya guys ya, Layla ya. Lasernya ini jadi tambah sakit nih. Cerot, gua lumayan guys, sakit guys. Dulu satu cowoknya, nice, cakep. Oke, apa ya, kita kalah dulu guys ya. Santuy aja. Ini jual dulu deh, kita masukin ini dulu guys. Biar kalau menang jadi 10 gold ya. Let's go. Lawan kita sih masih kurus krempeng cengkring meng guys. Oh, cuma dia pakai one ya. Set. Oke, sepertinya tidak mempan one-one-nya dia guys ya. Nice sekali. Very good. Ulti cocok. Aduh, nggak kena cocolannya guys. Karina 1 2
Cot. Nah, nice. Oke, jadi 10 gol kita guys ya. Ini ambil dulu, cowok ambil ya. Kita lihat apakah keluar. Woi, gila boy. Magic ada anjir, Immortalnya juga dikasih guys ya. Tetap gas ke Wrestler guys. Ya menurut gua Wrestler tuh lebih efektif ya kalau kita main Eva 3 ini. Kita ambil Wrestler, udah mulai dapat ya guys ya. Nah, ini sementara kita kasih Karina dulu ya, enggak apa-apa guys. Ya kita juga masih bintang 1 ya. Malu nunggu Mia-nya bintang 2 dulu lah guys. Baru agak enakan kita ya. Kita taruh Hyper di boy. Gila 1-1 again ya. 1-1 again and again and again. Tapi lebih banyak yang main Link 2 guys. Karena gampang sih sekarang main Link 2 ya. Tinggal bikin Astro Immortal ya. Taro Hypernya di Lance atau Karina ya. Itu menurut gua gampang dan ini guys ya, efektif. Gak perlu pusing mikir-mikir guys. Oke, kita ketiga ya milihnya guys. Semoga dapat item attack speed. Oke, gak ada. Ada DHS tapi DHS diambil, masih ada penurun karir. Penurun karir, let's go. Nah, kalau ada penurun karir gini jangan disia-siakan guys ya. Ini di late game ini sangat sangat amat penting guys. Bisa jadi item-item krusial ya. Attack level ya. Ganti ya, wrestler aktif 4. Tapi gak apa-apa, ini kita kasih Karina dulu guys. Nah, ini jual-jualin aja ya. 16, bisa 20 dikut. Nah, ya. Ya, pasti 20 ya. Tapi sih kita ngerot nyari Mia ya. Mia bintang 2 kita gaskan ya. Mianya kita hyperin. Oke, mamam. Nah, masuk tuh Karina tuh ya. Rasakan ya. Trot. Oke. Udah dapat stack deh, guys. Nice. Trot. Oke. Nah, ada cowok bintang 2 ya. Ini kita ngerol lagi, cowok lagi 2 biji. Ayo, Pokemon. Aduh, belum dikasih kita, guys. Oke, let's go. Mampus. Nah, lawan Karina lagi lu sini. Sat. 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 Aduh, ada shield-nya deh, guys. Hilang shield-nya, mampus kena stun. Cakep sekali. Ah, enggak dapat stuck lu. Trot, trot. Nice. Nice ya. Kelvin Real. KW. Oh, kuak-kuak-kuak tadi. Ya, ini kita ambil wrestlernya guys ya. Elite Team langsung keluar paling atas ya. Kalau gitu itu tidak perlu pusing lagi guys ya. Kita dapat Elite Team-nya. Oke, cow lagi. Oke, ada Mia. Kita ganti aja lah kalau gitu guys ya. Kita kasih Mia langsung. Elite Team-nya sudah ready guys. Ini Eva 3-nya belum aktif aja, kita udah dapat 30% ya. Ini hero kita hero murah semua ya. Nggak ada yang lebih dari. Nice, Mia kita bintang 2 ya. Oke, hero kita nih yang kita pakai sekarang nggak ada yang lebih dari 3 gold. Jadi semuanya dapat efek attack speed 30% ya. Walaupun Evoids ada Jawa Ejector, kayaknya sih boleh nih buat pengaman Mia kita guys ya. Biar kalau ada yang mendekat langsung auto mental-mental coy. Untuk attack speed harusnya udah gini aja udah lumayan guys ya. Inspire aja udah cukup kalau kita dapat Elite Team sama Eva 3 nya nyala ya. Oke, coba mau bintang 3, tetap money management guys ya. Jangan terlalu nafsu ngerollnya. Nah, masuk tuh di roll. Nah kan, sat, sat, sat. Attack speed udah lumayan guys ya, 30%. Oke. Nice. Tapi sumpah yang Elite Team ini sih pakai Eva 3 ini enak banget guys. Tapi line up kalian ya mesti yang murah-murah gitu. Banyak yang murah-murah lah minimal ya. 60-70% hero-nya yang hero 1-3 gold guys. Itu baru berasa banget pakai Elite Team ya. Cowok kita bintang 3, let's go. Di road kita bintang 2, let's go. Let's go, bintang 2 semua rata guys ya. Jauhhead kita gaskan aja. Duit kita 19 gold ya. Kalau Mia kita ada bintang 3, waduh. Mianya banyak yang ambil guys. Bisa 12 coy. Masuk lagi sini. Lawan cowok Nima gua. Mampus, gak dapat stuck lagi dia guys. Gak dapet stuck terus ya. Pusing-pusing dah guys. Bentaran langsung lenyap ya semuanya guys ya. Sisa 21 ya, hey Tayo. Oke, Mia, kita fokus ke Mia, nice. Oke, kurang 3 lagi Mia kita guys, sabar ya. Waduh anjir, makin menipis stok Mia kita guys ya. Sabar dulu, tahan dulu guys ya. Jangan buru-buru up level. Chance dapetin Mia nih paling gede nih, level 5 nih. Ini ada yang main wrestler juga lagi ya. Makan nih, ayo. Ubi, gak dapet stuck lagi nih ya. Yang main pada link nih lu rasain nih ya. Makan nih cow nih mak trot. Lu aduin tuh kalau dia nggak punya purify guys. Tayo udah meninggal ya, satu orang. 15 si Tayo main apa cok, kok dia mati langsung mianya banyak ya guys ya. Kita sebelum terakhir guys, kayaknya kita perlu ambil si Halbert deh guys ya, buat lawan-lawan kayak ini ya, yang life steal kenceng ya. Lance, baiknya main Lance tadi. Yuk Mia, yuk bisa yuk, masih dapat plus mianya. Oke, kurang 2 lagi guys Mia kita guys. Kurang 1 lagi. Nice, Mia kita jadi bintang 3 guys ya. Oke. Nah, ini kita tinggal up level aja guys. Ini taruh sini kalau gitu ya. Yang lain dapat level 7, level 8 ya, kita masih level 5 guys. Tapi hero kita solid ya. Bintang 3, bintang 2 semua. Aduh anjir, ini rame banget cok. Pakai robot lagi. Udah pakai robot, pakai hologram guys. Aduh Mia, gua kena tembak ininya cok, Laylanya anjir, kesel ini. Wah, Mia gua. Wah, main wrestler tapi ke stun ya guys ya. Kacau nih.
Alder Man Raster juga gini, berarti kita satu lagi cari ini guys ya, cari rune yang Warrior Blessing ya, biar aman aja. Kita up level dulu guys ya. Kita kumpulin duit dulu buat ke level 7 ya, baru kita ngerol lagi guys ya. Biar ada chance lumayan gede ya buat cari Masya sama Gatot ya. Gatot 1% doang sih, cuma masih ada chance lah. Soalnya kita butuh ngaktifin 6 wrestler guys, biar EVA3-nya nyala ya. Ini EVA3 kita belum nyala coy. Baru ngandelin dari elite team aja nih. Aduh, diplikerin dong. Mental. Enggak mental. Oh, nice, mental. Jawet ejector sang pengaman. Yuk. Mampus, kena penurun karir ya kan. One-one-nya. Menurun karir. Turun karir Muna. Nice. Setun. Buyeng. Set. Nunduk gaming. Nice. Ada Blazing Blade sih. Oke. Cuma kita coba cari yang ini dulu guys ya. Oke. Gold attack kurang. Warrior Blessing is coming. Let's go. Warrior Blessingnya udah dapet ya guys ya. Artinya Mia kita aman guys. Kalau ketemu wrestler tadi, Mia kita nggak bisa di-stun juga ya. Kalau tambah Golden Sub sih sebenarnya masih boleh guys ya. Jadi Inspire-nya kita ganti. Ada Winter ya. Kayaknya sih boleh guys. Buat kita prepare untuk si Gatot ya. Sama satu lagi kita ambil buku ya. Oke, ini kita up level dulu aja guys ya. Nah, ini udah level 7 baru kita nyari Masya sama Gatot di sini guys ya. Kalian coba bintang 3-in si Dirot ya. Dirot sama si ininya. Dirot, Jawhead sama Yuzong ya. Yo, let's go. Ah, lance nih, mampus. Tampol dia. Aduh, lancenya sakit guys. Udah sakit guys lancenya guys. Buset, bocor. Buset. Tapi bocor juga deh guys. Wah, Mia kita langsung hilang, cok. Cocote sepuh. Bisa dicumi-cumiin gua, enggak ada skiri-skirinya dia. Yuk, kita cari wrestler satu lagi guys ya. Belum dapat ya. Sabar. Wah. Baru mulai setengah darah Mia kita, guys. Set. Anjir. Bocor. Wah, ada skill lagi dia, guys. Gak bisa ke-stun ya. Cocote. Kita mesti buru-buru nyari wrestlernya nih guys. Kalau gak nyala wrestlernya EVA3 gitu jadi gak guna coy. Jadi kayak gak pake commander gitu. Bar ya, kita belum dikasih guys. Orang sabar disayang Tuhan. Aduh, yaudah deh, roll aja deh. Bahaya dari kita soalnya guys. Duh anjir, gak dikasih juga coy. Let's go. Lancenya gak ke-stun ya. Ayo, bisa turunin karirnya. Jadi kita lihat lancenya dia ya. Ada Warrior Blessing dia, guys. Bahaya ya, lancenya nggak bisa di-stun, guys. Dua orang meninggal ya. Anjir, kita jadi paling bawah, cok. Westernnya nggak keluar-keluar. Ada Gatot, bodo amat ya. Yang lain lupakan, guys ya. Ya, pastinya yang penting kita nyala 6 westernnya dulu, guys. Soalnya ini bakal ngefek jauh banget. Langsung auto hero kita 65% attack speed ya. Tambah Mia kita nih dapat inspire ya. Nah ya, kita udah aktif 6 wrestler, guys. Ini kita kasih Gatot. Dan roll dulu deh ya. Jawhead bintang 2, oke, lumayan. Waktunya kita bersinar ya. Rise and shine, mother father. Ya, kita ketemu yang laser-laser tadi deh, guys. Oke. Loncat Gatot, cakep sekali. Oke sih dia TU ya, attack speed sudah gacor guys ya. Attack speed sudah gacor. Ah. Mia. Aman Mia. Stun dia Mia. Nice. This is what I'm talking about baby ya. EVA 3 back to glory. Anjay glory. Bisa kembali ke masa kejayaannya EVA 3. PR gue di ini doang nih, si kampret ini nih gak bisa di stun nih. Lancenya. Coba ketemu cowok. Bisa menang gak cowok kita nih guys. Aduh, diplikerin lagi. Wawan mental dong, mental wan-wan ya. Mental, nice, aman, loncat Gatot, dar, cakep sekali. Oke, loncat lagi Tot, dar. Nah. Ayo, nunduk, cakep, hilangin shieldnya hilang, nah nunduk lagi, nice, aman aja ya guys ya. Nah ada Gatot lagi guys, kayaknya di road aja gue taruh sini dulu ya guys ya. Kita lihat apa guys. Ada klon ya, ada buku lagi cok, nice sekali. Gatot kita bintang 2-in dulu guys ya. Nah, apa-apa pakai 2 buku dah tuh, biar pinter ya. Kayaknya kita tuker aja guys, biar kita bantai dulu ininya ya. Pakai, nah ini taruh sini buat pengaman ya, kalau ada yang flicker-flickerin kita. Nah ini dia, posisi menentukan prestasi ya. Bintang 3-in Dirotnya dulu guys. Woy, gak dikasih-kasih cok, mana ini anjir. Nah Dirot, oke, let's go. Ketemu yang rester tadi guys ya. Loncat tok, dar. Nah, sini. Nah, udah guys, easy. Cep, dar. Nice. Kita kalau ketemu yang link 2 nih auto jadi bintang 1 dia ya. Lancenya ada Mas ya, oke. Okay. Dirot lagi, nice. Oke, okay, Yuzong. Ya bisa, Bang. Dirot kita kurang 2 lagi ya. Jadi bintang 3, oke. Okay. Mampus. Sini lo.
Kita turunkan karirnya dia, guys ya. Lancenya turun karir, nice. Nah, set, oke. Okay. Ultinya ke situ, aman aja, guys ya. Aman aja. Aman aja, mati dia lancenya. Cocotin kata loncat, nice. Udah turun karirnya deh, guys. Slow aja, udah bintang 1, mak. Mau ngapain lance bintang 1, ha? Lance bintang 1 jadi modal. Pantes gagal. Nah, oke, satu orang mati lagi. Gozong. Oke, Gozong kita otw bintang 3 juga ya. Dirot kita one more. Nice, Dirot jadi bintang 3, guys ya. Tetap kita taruh di pojok sini, guys. Buat yang main link 2 ya, auto mentret ya, guys ya. Kalau nggak dipindahin sama dia sih, udah auto win nih kita, guys ya. Nah, aman kan? Mental langsung. Oke, Gatot loncat, cakep. Nah, nggak ada yang gerak, guys ya. Banget coy. Weh, gila. Nggak ada scary-scary-nya dia. Sisa 4, ketiga ya. Slot kita belum ngambil ya, guys. Oke, nice. Dapat slot ya. Ini kita masukin ini ya. Taruh sini, taruh depan, guys ya. Pokoknya yang paling pojok kiri ini wajib si Dirot ya, yang megang ini ya. Nah, dia belum dipindahin nih, guys. Masih di dalam situ. Biar ketemu Dirot kita lagi, guys ya. Jadi bintang 1. Ini kita gas aja lah ya. Masih aja deh. Kalau ada Gatot 1 lagi sih boleh, guys. Kita punya buku 2 soalnya. One bintang 3. Oke, untung gua taruh situ. Mia gua setengah darah tapi masih aman, guys. Manualnya bintang 3, hasilnya mesti dihilangin dulu, guys ya. Loncat tot. Dar! Nah! Hilang shieldnya. Nah! Shieldnya hilang udah, guys ya. Masih bisa naik dia. Gak ada scary-scary-nya lubang bang. Udah. Kita tinggal lawan yang ini, guys ya. Tinggal lawan lancenya nih ya. Ini lancenya agak PR, gak bisa di-stun ya. Tapi bisa kita turunkan karirnya, guys. Masih taruh situ sama dia, guys ya. Taruh lah. Cari Gatot, guys. Kalau bisa, guys. Sayang, soalnya buku 22 biji ya. Oke, kita lihat ya. Dia masih belum dipindah ya lancenya ya. Oh, dipindah sama dia ternyata. Lancenya mampus. Life steal-nya berkurang, guys. Kena hit Mia kita. Bocuan langsung dia, guys ya. Mencret. Oh gitu cara main dia, guys ya. Dia pura-pura ya. Pura-pura lancenya taruh dalam box. Nanti detik terakhir dipindah. Ada Gatot lagi, guys. Akal-akalan ya. Ah, ini taruh dalam lagi nih. Pasti taruh dipindah lagi. Pur Bang Kelvin. Pur. Darah gue 21 pur. Gila kali lu. Apa maksudnya dia ngepur gue kali ya? Hah? Maksudnya tadi dia minta pur apa dia? Maksudnya ngepur gue tuh tadi tuh, ha? Nggak ada scary-scary-nya. Nggak sih, nggak mungkin dia ngepur gue, guys. Karena dia main pindah-pindah. Kayaknya ada konsentrat, guys. Domi, kayaknya boleh sih Domi buat di route kita, guys. Ada Gatot satu lagi, guys. Kita bisa pakai 2 Gatot ya. Taruh aja lah. Musuh kita tanggung. Nice, jauh head. Satu lagi, guys. One more. Anjing nggak dikasih, cok. Eh, kita pakai 2 Gatot ya, guys ya. Coba kita lihat ya. Pasti pindahin lagi nih. Tuh kan. Nah, oh, taruh belakang sekarang lancinya, guys. Aduh, anjing langsung ke Mia gue. Oke, mental, cakep. Nice. Aduh, Mia gue mati, coy. Cocote. Masih ada di route. Sat, turun karir, nice, loncat tok. Aduh, mati lagi, cok. Oke, boleh. Permainannya boleh juga ya. Udah, kalau gitu ya. Cukup. Kita taruh agak depan deh, guys. Nah, dia udah nggak tipu-tipu lagi, guys ya. Oh, masih mau tipu-tipu lagi tuh. Speak, taruh dalam lagi, guys ya. Dikira gue nggak merhatiin kali. Teknik tipu-tipu ya. Kita taruh sini deh. Sekarang gantian, aduh. Anjing, kupindah untung bangke. Salah pencet, cok. Oke, di route kita udah kita kesana ya. Nice. Nah, makan tuh, ha? Makan tuh lancenya kena di route gua langsung, guys ya. Mau ngapain lancenya? Langsung meninggoy, guys ya. Ngadalin gua lu, bos. Mau ngadalin buaya, bos. Anjir. Oke ya, jadi kurang lebih seperti itu, guys ya. EVA 3 zaman sekarang kalau kalian main pakai Elite Team ya, itu bisa dapat kayak EVA 3 zaman dulu, guys ya. Total dapat attack speed-nya 65% dan ini sangat amat worth it ya. Kalian main wrestler yang hero-heronya notabene banyak hero 1 sampai 3 gold ya. Ditambah Mia juga hero 1 gold ya. Jadi attack speed hero-hero kalian tuh dapat 65% gitu. Belum lagi kalau kalian misalnya dapat item attack speed lagi, misalnya contoh kayak tadi gue Inspire atau enggak Golden Staff atau DHS ya, itu bakal lebih gacor lagi, guys ya. Mungkin kalian juga kalau mau nyoba bisa juga misalnya pakai Maxman atau pakai combo-combo lainnya yang banyak hero 1 sampai 3 goldnya, guys ya. Asalkan kalian dapat Elite Team itu attack speed-nya jadi semuanya gacor, guys ya. Oke, jadi sekian dulu video kali ini. Thank you banget buat kalian semua yang nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Thanks for watching. Don't stop playing. Stay with Kelvin Gaming.